Siapkan ya. Aduh teman-teman, aku ngantuk, bosan banget soalnya gak ada teman. Stop. Kenapa? Samantha, ngapain tuh? Kasian banget dia merenung. Lihat om, kayak ngantuk, kayak bete, kayak gak ada tenaga. Tapi kalau dilihat-lihat, gak ngantuk. Syom itu mukanya sedih banget. Kalau lihat om, coba deh. Kita tanya langsung. Sam. Ya. Kamu kayaknya bete banget. Apa sih? Kamu kenapa sih sedih banget? Ada apa? Aku sedih, gak ada yang ngajak main. Sedih, Sam. Ada kita berdua. Iya, benar tuh. Mantap. Kita mau main apa aja, ayo. Main apa? Kita main petak umpet aja, yuk. Mau gak, Sam? Mau banget. Siap-siap di sana, yuk. Iya. Let's go. Kita main petak umpet. Ada di sini dulu, nih. Kita pompimpa dulu. Mantap. Ya? Siapa yang beda sendiri jadi ya. Oke. Pompimpa layung gambreng. Aku hitung sampai 100 ya. Yeah. Kalian langsung pergi ya. Oke. Siap. Daya nggak kelihatan ya. 1, 2. Wah, ini ada kardus. Apa aku bisa sembunyi di sini ya? Wah, kosong. Aku masuk di sini aja lah. Ma, teman-teman, kok aku ngantuk ya? Aku mau tidur dulu ya guys. Aduh, ngumpet di mana ya? Wah, kayaknya nggak bakal ketahuan nih. Kayaknya kayak sini bakal ketahuan deh. Wah, aku harus cari tempat lain nih. Mana lagi ya? Wah, sono no, asik nih. Aduh, mana lagi ya? Ah, sini aja nih. Ini pasti aku gak bakal ketahuan nih. Aku udah jadi tembok. Samantha! Mana sih Samantha? Loh, itu ada Yoga. Coba deh tanya ke Yoga dulu. Yoga! Hei! Hei, bangun. Mama Samantha. Ngapain di sini? Mama Samantha bisa lihat aku? Ya bisa lah, emang kamu hantu. Aku tembok tau. Iya, aku tuh lagi main petak umpet terus aku jadi tembok. Iya. Apa? Samantha? Samantha kan juga lagi main petak umpet tadi sama aku, sama Om Kribo. Aku tuh mau pergi. Iya. Mau ke studio baru nih, bangun terbarang. Oke. Aku titip Samantha sebentar ya. Titip Samantha? Iya, sebentar doang kok, cuma di sana doang. Nanti aku balik lagi. Bisa. Oke, siap. Mantap, jadi dinding lagi dah. Ini kardus banyak banget ternyata yang dibawa. Waduh, bawa semua apa satu doang ya? Mama? Iya, kenapa? Ini dibawa semua apa satu aja? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Kan dua-duanya penting ini. Oh, ya udah deh, Papa bawa dulu ya. Oke. Berat banget kayaknya bisa, nih. Bisa ya? Bisa. Pelan-pelan loh. Berat lo. Berat banget. Satu lagi. Ntar ya. Bisa lah, tadi aja bisa kok. Bisa ya. Aduh, berat banget, Ma. Kuat. Harus berdua ini. Yuk, berdua yuk. Tapi emang berat sih. Gak tahu kenapa ya, padahal bawanya dikit ya. Apa sih isinya? Aduh, gak tahu. Komputer kayaknya ya? Iya, kayaknya. Yuk. Berat banget berat sih ini. Pelan-pelan, nanti pecah takutnya. Udah ya? Siap-siap yuk. Yuk. Aduh. Ayo berangkat. Oke, berangkat pelan-pelan dulu ya. 99, 100. Hah, udah 100 nih. Kalian harus udah siap-siap kita tangkap. Tapi mereka lari kemana ya? Kanan, kiri. Kiri aja. Let's go, kita cari mereka. Let's go. Oh, mana sih Yoga sama Samantha gak temu-temu? Aduh, mana dari tadi nyari-nyari kagak ketemu. Di semak-semak kagak ada. Di bawah pohon kagak ada.
mana ya? Itu tembok. Tapi kok ada yang jembul-jembul ya? Wah, gak tahu ada yang cosplay jadi tembok ini. Wah, dia gak sadar tuh. Dia beda sendiri sama temboknya. Yang satu tembok ramping, yang satu segede jabon. Ya ketahuan tuh, yuk. Satu, dua, tiga. Lu ketahuan ya? Gitu. Kok gue bisa tahu kok? Lo kan udah jadi tembok. Oh, segede jabon. Ketahuan lah. Kalau cosplay itu lihat-lihat. Sekarang kita cari Samantha. Mana ya? Bantu gue ya. Kayak ada suara kardus geruduk-geruduk ya? Oh, ada apa ya? Jangan-jangan ada hantu mah. Gak mungkin, mana ada hantu siang-siang bolong kayak gini. Tapi ada yang duduk-duduk di belakang itu. Mau bawa apa sih? Bukannya itu komputer? Iya. Tapi gak tau lah, moga aja gak ada apa-apa, yuk. Jalan aja lah. Oh, mana ya? Samantha? Samantha, mana? Aduh, gak ada. Sana kali ya. Nggak ada juga. Cari kemana lagi ya? Aku coba cari ke sana deh. Mana? Nggak ada, sampah. Di mana ya? Samantha, di mana? Nah, ini bentar lagi kita nyampe nih di studio baru Samantha ya, Maya. Iya. Samantha belum bisa ikut, langsung main ya katanya. Nah, kita udah sampai di studionya Samantha yang baru. Biar Samantha lebih semangat ya buat konten kita bawa ke studio baru ya, biar deket juga dari rumah baru ya. Deket nih. Hanya. Jadi kalau kita mau bikin video itu di sini nanti. Komplit semuanya ada teman-teman ya. Ya udah deh mah, kita turun-turunin dulu barangnya ya. Oke, yuk. Nanti pinggang. Kita balik lagi yuk. Wah, berat banget pintunya. Nah, balik dulu. Nah, teman-teman, ternyata aku ketiduran. Bagel badanku lama-lama di kardus. Kayaknya aku kesasar deh teman-teman. Duh, pintunya mana ya? Aku mau keluar. Samantha. Samantha mana? Di mana nih Samantha? Sapi. Lo lagi gimana? Dapat nggak? Enggak om, aku udah nyari kemana-mana nggak ada om. Sama gue nyari juga kesana kagak ada dari tadi. Gimana? Udah sejam kita nyari nggak ketemu. Iya. Masa iya hilang? Wah, hilang om. Iya. Terus gimana dong om kalau hilang om? Oh, no. Kita telepon mama sama Samantha aja. Iya om. Okay. Telepon dulu deh. Aduh, gimana nih kalau hilang nih? Akhirnya selesai juga. Ini gerak nih. Gerak ketar. Siapa nih teleponnya? Siapa telepon? Ambil. Coba angkat telepon. Halo? Halo? Ya kenapa Om Kribo? Bu, Samantha hilang Bu. Hah? Apa? Samantha, katanya Samantha hilang. Hilang? Wah, iya. Gimana sih? Kok bisa? Iya beneran hilang, dari tadi sejam kita cari nggak ketemu-temu ya Yok. Iya. Oh no. Nah, gimana ya Bu? Sudah sejam. Waduh. Udah sejam katanya Samantha hilang. Udah. Suruh cari lagi dulu. Nope. Coba cari dulu, pelan-pelan dicari, dipanggil-panggil namanya ya. Iya. Ya udah Bu, kita cari lagi Bu. Iya nanti kabarin lagi ya. Aku pulang dulu ke sana ya, oke? Okay. Iya. Iya Bu, tenang Bu, kita cari lagi ya Bu ya. Gimana Yok? Kita cari lagi yuk. Suruh cari lagi yuk. Kita agak jauhan. Iya. Agak kuburan-kuburan gitulah. Oke. Makin yuk. Jauh banget dia ngumpetnya. Sam. Kita pulang dulu apa ya? Kita pulang dulu ya? Iya pulang dulu. Pak. Oh no. Aduh gawat. Aku kunci di dalam. Aku ketok-ketok. Tolong. Pulang. No!
Ayo, ada orang minta tolong kol. Kok ini ada suara Samantha? Iya ya. Wah, jangan-jangan hantu mah. Mana ada hantu siang-siang kayak gini? Iya mah, bisa aja, ini kan masih kosong mah. Kita nyoba, lihat. Mau lihat? Kita cek dulu deh. Kayaknya memang agak mirip-mirip suara Samantha. Suaranya sih kayak suara Samantha. Kita cek dulu ya deh. Yuk. Tapi aku takut. Ayo, coba. Ayo, dari sini. Ayo, yuk. Dari pintu sini. Halo? Siapa di dalam? Aduh, mah pintunya rusak lagi. Oh no. Aduh, apa harus dobrak ini? Satu, dua. Waduh, gimana? Waduh, pelan-pelan. Susah. Gimana dong, waduh. Ini aja, kita telepon ke Kang Kunci. Ini mama, mama telepon sekarang ya. Iya, cepet. Halo. Mas, bisa kesini nggak sekarang? Nanti lokasinya saya share. Tapi harus bawa alat-alat kunci nih ya. Ya cepet ya sekarang, saya tunggu sekarang. Cepet ya. Bukan pintunya, tolong. Sabar, sayang. Ini kita lagi nyari tukang kunci. Kamu tunggu di situ ya. Ya. Teman-teman, aku harus nunggu tukang kuncinya soalnya kuncinya rusak. Aku nunggu di sini dulu aja deh. A few moments later. Yang mana pak? Yang mana? Ini nih. Oh, ayo pak, cepet pak, buruan pak. Ntar saya dulu pak. Tunggu teman-teman. Napasku sesak. Kayaknya aku mau pingsan. Oh no. Ayo pak, buruan pak. Bentar. Ayo pisang nggak sih? Dicoba itu. Nah, yuk buka. Samantha, mana? Samantha. Oh no. Alhamdulillah. Kamu bisa di sini, Sam. Gimana? Gimana sih? Ya, tadi pokoknya kamu lagi main sama Om Kribo sama Om Yoga. Iya. Tadi aku lagi main kotak-kotak. Terus lihat ada kampus, jadi aku semua di situ aja. Kampus kok? Oh, berarti yang di dalam kampus itu sama. Ada apa dulu gitu. Jadi lain kali kalau petak umpet hati-hati ya. Umpetnya jangan di tempat-tempat yang aneh-aneh. Yaudah deh, kita closing dulu ya, Ma. Next video. Aduh, berat banget. Banyak banget ini properti. Aduh, makin banyak properti susah bawanya ini. Taruh di mana ya? Taruh dalam aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, berat. Aduh. Nah, Rangga minum dulu. Kok mati dulu ya hidup? Nah, Rangga minum dulu. Kok mati lagi? Loh, kok mati hidup? Mati hidup lagi? Nah, itu. Loh, mati lagi. Ini tuh gara-gara nih tuh. Aku nggak megang. Enggak megang. Barusan megang, nggak megang. Awas ya. Kok mahari kesana nih? Aduh. Wih, cuma kemana tadi? Sam, awas ya. Oh, malah masuk mobil. Satu, dua, tiga. Iya, aduh. Wih, Sam, mana ini? Tuh, berat banget. Ah, lupa nutup pintu nih. Ah, tinggal kunci deh. Oke, taruh lagi. Oh, awas ya. Lih, Sam, tolong Sam. Sam! Ah, selesai juga. Sekarang kita nyalain laptop. Mulai kerja. Mana ya? Dokumen kemarin tuh. Sam! Tolong Sam! Apa itu minta tolong teriak-teriak? Ketawa-tawa. Hah? Siapa ya? Aduh. Siapa mainin mobil? Aduh, Sam! Ketutup! Sam, tolong! Pak! Pelakon ini, pelakon! Di dalam, tolong! Bukain! Om pelakon, kenapa? Bukain, Pak! Loh, kok iso? Ketutup di sini!
kamu di sini ngapain tuh kalian? Tadi itu ngejar Samantha masuk sini, Samantha keluar lah. Aku mas keluar, tiba-tiba nutup ini pintunya itu. Aduh, ya Allah, kan dibilangin toh, jangan main-main sama mobil. Lo kok ayo main kayak nggak ada tempat lain lo. Lah tadi Samantha masuk sini lagi tak kejar kok, malah ini nih nutup. Gara-gara oh, Samantha apa? Bukan, enggak. Udah main di tempat lain, cepet-cepet sana-sana. Oh no way. Wes main tempat lain. Enggak Samantha ini, Pak. Enggak, Allah. Samantha lu, aku jadi dimarahin bapak kita. Enggak, bukan aku. Ya tadi saya lari ke sana. Aku harus masuk keluar. Ya aku kan ngejar kamu. Ya harusnya Om Blangkon juga harus masuk keluar. Ya tadi udah ketutup ya sih. Iya Om Blangkon, gara-gara Om Blangkon ngejar-ngejar aku. Ya tadi Om Blangkon lagi nyiramin rangka, kamu mati-matiin kerannya ya tak kejar toh ya. Pakir ngejek-ngejekin Om Blangkon di dalam gak ditolongin mah diajek-ejek. Ya kan itunya ketutup tadi. Ya kenapa gak ditolongin mah diajek-ejek. Samantha lu ini lu. Kan Om Blangkon kemarin bapaknya itu gara-gara Samantha. Om Blangkon, gara-gara Om Blangkon ngejar-ngejar aku. Ya udah Om, gak usah marah-marah. Main yang lain aja. Main apa mana? Ini Om Blangkon juga yang mau bersih-bersih lho, belum selesai. Alah, bersih-bersih nanti aja Om, gampang kan? Ya, Sam, main apa ini? Ya, nggak tahu. Duh, main apa ya, Sam? Ya, apa? Hah? Kita umpet lagi gimana? Boleh. Yuk. Sana yang jaga ya. Yuk, sweet dulu atau nggak penting. Sana aja yang jaga. Enggak. Ya wes ya. Ya sweet ya. Biasanya Om Blangkon apa sih? Kamu hari ini enggak apa satu. So. Ini sweet apa ini? Batu gunting kertas apa sweet biasa? Sweet. Biasa ya. Ha. Satu, dua, tiga. Yeay! Tuh kan Blangkon yang kalah beneran. Beneran apa sih? Udah tak hitung sampai 5 aja ya. Enggak. 50. Sampai 50. Yo, alah, atau enggak 100 lebih. Mbak, yo lah. Salah. Tak hitung pang sampai 49 wis ya. Enggak boleh dinego. Okay. Samantha sembunyi tak hitung dimulai dari besok. 5. Sekarang. Aku sembunyi mana ya? 2. 7. 13. 4. 9. Wah, aku sembunyi di mana ya? Wah, ada bantal nih. Bantalnya gede juga. Aku sembunyi di sini aja deh. Jangan kasih tahu Om Blangkon ya kalau aku di sini. Oke. Siang-siang ini santai dulu ah. Au! Kayak ada bunyi yang teriak. Aku nggak tahu deh siapa. Ow! Siapa sih? Jangan-jangan hantu. Ah nggak ada lah, mana ada siang-siang hantu gini ah. Apa ini? Ya Allah, Samantha. Mama. Lah, kamu ngapain dibawa sini? Lagi main sama Om Blangkon. Aku sembunyi di sini. Ya ngapain sih main sampai sembunyi di sini? Coba kalau tadi Mama langsung jebrak kayak gitu, bisa penyet kamu. Ya bisa pingsan kamu. Penyet? Ya penyet. Itu apa? Penyet kayak ayam penyet gitu loh. Ya makanya kamu kalau main jangan kayak gini dong. Main yang bener. Ngapain sampai nyempil-nyempil di bawah kasur? Kasur. Di bawah kursi kayak gini. Udah. Main jangan di tempat aneh-aneh kayak gini lah. Padahal aku sembunyi di situ, malah dimarahin sama mama. Udah kelar nih, toilet dulu deh. Aman kayaknya nih. Aduh, kerjaan banyak banget. Sembunyi di mana ya? Wah, ini kosong nih. Aku bisa sembunyi di sini. Jangan kasih tahu Om Blangkon aku di sini ya. Oke. Aduh, udah selesai nih. Aduh, mana ya? Aduh. Aduh, siapa ini? Waduh. Kamu ngapain, Sam, di sini? Lagi sembunyi. Aduh,
Jangan sembunyi di sini, ini kan tempat kerja papa. Ya tapi kan biar aku gak ketahuan sama Om Blangkon. Tadi sembunyi udah di mobil, sekarang sembunyi-sembunyi lagi di sini. Aduh, cari tempat lain deh kak, ini kan tempat kerja papa. Ayolah, tempat yang lain ya. Jangan di tempat ini, udah, tempat lain. Papa, sama mamu sama aja aku sembunyi di situ di ganggu sama papa. Aku naik ke lantai atas aja deh. Sembunyi di mana ya? Sembunyi di mana ya? Hah, di sini nih. Bang. Tapi kata papa gak boleh sembunyi di bawah meja. Aha. Ini kan lemarinya kebuka. Nah, terus aku pengen sembunyi di sini aja deh. Oke. Okay. Ada sembunyi dulu ya. Nih teman-teman, aku udah cari tempat sembunyi yang udah bagus nih. Tapi selagi nunggu Om Blangkon ketemu aku tidur dulu aja deh, teman-teman. Jangan kasih tahu Om Blangkon nih aku ada di lemari. Oke. Okay. Dia nih. Sam, kamu nyari apa sih Blangkon? Nyari Samantha, Pak. Ya enggak kayak gini, ini tempat kerja saya. Aduh, Samantha, kamu sama aja gangguin mulu papa lagi kerja. Samantha, Pak. Astaga, Blangkon, cari tempat lain, enggak ada di sini, enggak ada. Sam, enggak ada, udah enggak ada tempat. Udah, pergi. Bapak, ini Cun. Bentar. Apa lagi? Sini. Kamu daripada mayang-mayang main, mending ini nih, kotor banget nih. Tolong bersihin meja saya, cepet. Sekali lagi main, Pak, aku, Pak. Sebentar doang, ini kotor banget tadi Samantha main di sini, ayo. Ganggu aja, mau lagi main kok, yo. Ada aja suruh nyapu segala. Samantha kemana ini, Yoyon, yo? Nggak ketemu-ketemu. Udah, ini tak buang aja. Ini taruh sini, Ben, Bapak, ya, sengen, lo. Kayak kemana ya Samantha ya? Gimana udah bersih belum? Ya udah, itu udah bersih kayak gitu, Pak. Udah rapi. Kamu nyari apa? Nyari Samantha ya lo, Pak. Samantha di atas sana tadi pas saya kerja. Di rumah di atas? Oh ya udah, makasih pada Bapak. Gitu, main-main mulu dari tadi. Sam. Aduh, masuk ya. Aku masuk ke kamar ibu sama Bapak ya. Tapi Samantha naik sembunyi ya di sini sih. Sam, jangan di sini ya main ya Sam. Di luar aja Sam. Sam. Kok ya nggak ada ya? Masuk ke sini sama saya. Sam. Nggak ada. Sam. Kosong. Sam. Kosong juga. Ini kosong. Duh, kemana ya sama Manta? Duh, ini kok lemari nih? Kok ada nggak buka? Takutnya ada tikus guys. Mending ditutup. Teman-teman juga iya ya. Di rumah. Ada tikus ini soalnya lemari ini Bapak Ibu. Meja Pak Bu, nah ini kan udah kekunci aman. Yang ini juga sekalian, ini buka sekali. Guys. Bentar guys. Nah udah kunci. Mending kita nyari tempat lain lah. Ada Samantha di sini. Udah. Sam. Nyari Samantha apa nyari tikus? Samantha, Bu. Ya, ngapain sih nyari Samantha? Lagi main sama Samantha, Bu. Oh, ini nih, pas banget nih. Pas aku kan tadi tuh mau pesen beras nih. Berasnya tuh nggak datang-datang dari tadi. Beras tuh habis di rumah. Nah, daripada nunggu ini lama, mending kamu beliin deh beras di warung sebelah. Oh yaudah, aku lagi main kayak gini kok. Ya disuruh-suruh, Ibu. Ya, beras di rumah itu habis. Oh. Artinya kalau berasnya habis, kamu nggak bisa makan. Weh. Tuh. Ini pesan dari tadi nggak nyampe-nyampe. Aku udah lapar juga nih. Nggak bisa makan. Iya, main bisa nanti nih, Bu. Ya, wis tak beli, weh. Ah, beli di warung biasanya ya. Ya, nanti, Bu. Agak banyak ya. Transfer ya. Aku nggak bawa uang. Tak bilang nih, Bu, di sana. Oke. Om Blangkon lama banget sih nyariinnya tuh. Keluar cari tempat sembunyi yang lain. Dah, kok nggak bisa? Gak bisa? Oh my god! Kok gak bisa? Oh.
mandi pagi nih. Dari tadi belum mandi pagi. Ambil baju dulu deh. Ini tumben banget, biasanya nggak dikunci. Kok ini tumben dikunci? Kenapa sih? Nah, ini kan biasa nggak dikunci nih, kayak gini. Kenapa dikunci ya? Di sini sih, waduh gimana ini? Samantha bangun, Sam, aduh, Sam, aduh, Sam, Samantha, ah, aduh, Samantha, bangun Sam, Sam, bangun Sam, Sam, bangun Sam, Sam, bangun Sam, Sam, aduh, Mama, Mama, Samantha, Ma, assalamualaikum, waalaikumsalam, oh udah, teman transfer kok gak transfer. Oh iya, lupa dulu aja nonton drakor. Ya, aku ditahan dari tadi di sana ini. Cuma dapat setengah makanannya. Iya. Setengah doang, aduh biasanya aku. Aku takkan transfer dari tadi, yuk. Ya, harusnya kamu telepon, loh. Ya kan aku udah bilang, Bu, nanti transfer. Aku nggak bawa HP. Ya, kalau nggak bawa HP gimana mau transfer? Mas Toru nggak bawa HP. Shhh, diem. Apa? Lu malah disuruh diem. Diem, udah dengerin. Dengerin apa? Samantha, bangun, Sam. Siapa tuh? Samantha. Bapak kita, kok bilang Samantha, Samantha? Kenapa Samantha? Tadi kan tadi bukan bencana kamu. Dari atas, udah taruh ayo. Anak ini, ibu itu di atas ini, ya, ayo turun nih. Kenapa itu Samantha, Samantha? Samantha, bangun Sam. Sam, kenapa? Samantha. Kenapa? Nih, tadi pingsan di sini. Kok bisa? Gak tahu, bapak tadi pas mau mandi, tiba-tiba dia ada di sini, udah pingsan. Tuh gimana? Sam, bangun Sam. Didi, diangkat dulu, coba diangkat dulu. Sam, bangun Sam. Bangun Sam. Bangun Sam. Bangun Sam. Kamu kenapa? Sam. Kenapa kamu? Kunci apa? Tadi tiba-tiba ada yang ngunci pintu. Kenapa dia senyum-senyum? Kenapa kamu sembunyi di sini? Hah? Kamu lagi ngapain? Lagi main kotak umpan. Sama siapa? Terus yang ngunci ini siapa? Tadi itu kan pelan-pelan nyariin Samantha ke sini tuh, Bu. Lah ini tuh ada buka. Takutnya ada tikus, ya tak kunci tuh, Pak. Nggak tahu nih dalamnya ada Samantha. Oh, alah. Ya Allah, Blangkon yang bener aja kok. Dicek dulu aja. Ya kan gak berani belakang buka-buka lembar ini rumah ibu. Kok lain kali kalau main tuh lebih hati-hati lagi. Ini kalau sampai pagi gimana Samantha? Ya. Oh bisa lebih gawat lagi kamu. Samantha juga kalau main-main ya, jangan sembunyi di tempat-tempat kayak gini. Ya? Gara-gara Om Blangkon tuh. Enggak kok. Oh. Oke teman-teman, buat teman-teman lebih hati-hati ya. Kalau main jangan sembunyi di tempat aneh-aneh. Pokoknya lebih hati-hati lagi kalau mainnya. Next video. Kita hari ini mau ngajak teman-teman semua challenge. Challenge main petak umpet di kolam renang. Tapi kan ada tapinya nih. Tapinya apa? Kita nggak boleh nyemplung. Lah, kolam renang nggak boleh nyemplung? Apa iya? Karena kalau nyemplung kayaknya enak deh, Sam. Apa iya? Apa iya? Apa iya? Apa iya? Apa iya? Ya. Apa iya? Langsung aja guys. Langsung ngapain? Pompimpa, ayo aja. Pompimpa lah. Oh, berarti ini kita pompimpa siapa yang jaga? Iya. Oh, ya. Pompimpa layung gambreng. Teman-teman coba lihat tadi ke mana? Ya, sini. Dihitung sampai 958. Banyak pisan. Ya benar, Mas. Sampai 40. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kalau itu mah kecepatan. Kecepatan, Kak. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini guys, enak banget. Ya ini guys, lihat di sini ada kayak apa ya jegloan gitu loh guys. Sini kita masuk sini. Masuk sini guys, sini guys. Ini tiduran Samantha kayak nyari yang lain ini nanti. Iya, pada media sih. A few minutes later. Di mana ya mereka, guys? Aku bakal cari dulu deh. Aku tadi ada ngeliat sesuatu di situ kayak ada rambut-rambut dan
Dia sambil nyari di mana lagi ya? Eh serius ini pada kemana ini guys? Pada sembunyi di mana guys? Mau di mana? Sini. Iya. Nih udah coba. Om Langkon. Om Langkon. Di sini dari tadi untuk dalam situ ada enggak coba? Ya, mama aja, mama aja, mama aja. Kok jadi mama? Dah, mau cepot, om cepot ini enggak? Dicekin ya, sebentar. Jadi kita dengar sini aja, guys. Lewat pintu tadi. Aku lewat pintu. Gimana caranya? Kamu turun dulu aja berarti. Gimana? Enggak tahu aku. Om cepot, om badak, ada es krim. Wah ini. Aduh, om belakang. Astagfirullahaladzim. Wah, dari tadi. Mas, kamu dari tadi ngeliat om belakang di situ? Enggak. Tadi kan enggak ada, mas kita. Lagi marah. Lihat, ini ada. Orang ngintip ya, ketahuan dong. Ayo kita lihat proses turunnya om Blangkon guys, ini guys, coba guys. Aduh, asas dikit. La ilaha illallah. Nih, ngapain dia, ngapain dia. Tadi dia lihat pas. Tadi itu berangkat. Sama, terus lihat sama tamu ternyata nemuin ibu. Ulang-ulang. Tadi kan tinggal ulang-ulang. Nah, kamu gini, aku gini, nah. Enggak, Bu, aku juga gini kayaknya lebih hitam deh, Bu. Iya. Ya, udah, gue jaga lah, hitam sampai 200. Guys, mama jaga. Hai, Bu, pas tuh. Hitam sampai 200 ya, Bu. Panas, Bu. Murah. Set. Cici, telu, papat, limu, enam, pitu, walu. Cepat tidur-tiduran. Ulan. Cepat rana tidur-tiduran gini. Semoga gak ketawa, guys. Langkon di sini tuh deh, gue juga nanti. Guys, diam. Kamu ke ibu nggak lihat? Langkonnya dilepas biar nggak ketahuan. Ada masih gini guys. Kan biasanya ada patung-patung di sebelah kayak manekin-manekin gitu. Iya. Jadi kayak matang-matang mungkin. Guys, kita ngelihat kalau mama kesini, kita tutup. Oke. Okay. Guys, kayaknya kalau ini kan bisa ketahuan tuh. Mendingan aku sembunyi sini aja. Guys, aku sembunyi di ruangan kosong. Semoga di sini gak ketemu mama, guys. Udah sepi, guys. Udah sepi, guys. Mana ya? Mana guys? Kayaknya di sana ada orang. Di situ ada orang. Udah pada sembunyi belum? Gak ada lagi suaranya. Jajannya masih ada nggak om cepat? Oh, ya ada Bu itu. Bang ambil dulu. Malah ketahuan, malah ketijawab jangan-jangan malah. Lagian kaki orang dari sana kelihatan gini-gini kok. Suka sih enggak kelihatan dari sana. Bela-belai tidur. Ini tuh luas banget loh ya. Iya. Ini tuh luas banget. Lah kok ibu tahu deh kok di sini? Dari sana enggak kelihatan. Kakimu di sini kiwir-kiwir kok. Kalau dari sana mah kelihatan. Oh, dari sana kelihatan. Iya. Cepotnya udah di situ enggak kelihatan juga deh. Lah kok juga di sini enggak kelihatan tadi. Udah cari berarti cari Samantha sama Om Badak. Ternyata kalau nyari itu lumayan effort ya. Ayo, Dak, pulang, Dak. Selesai. Ya.
Lah, kayaknya mama gak nyari-nyari aku deh. Kayaknya mama lupa aku. Tinggal Samantha, guys. Tadi mama dengar. Tadi di mana Samantha? Di atas. Kayaknya sih di atas lari. Coba kita coba cari di atas lagi yuk. Ayo cari bareng-bareng yuk. Ya. Sam, berangkat punya es krim. Biasanya Samantha kalau dibilang berenang mau keluar loh. Kok enggak bisa? Tolong. Buka. Ini enggak membuka. Kalau ini kok pintunya kenapa? Kenapa? Mama punya game baru, Sam. Yuk, kita gaming ya, Sam. Mama, ya udah guys, kita udah selesaikan dulu guys main. Tapi jangan lupa di subscribe. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton.